jika dia memiliki manfaat maka tidak ada masalah kita memelihara hewan seperti kita melihara kambing ya eh, sapi ayam atau bebek atau hewan-hewan yang halal untuk dimakan dikonsumsi kita memeliharanya ya tidak ada masalah dan tentunya itu termasuk yang dianjurkan kemudian eh, yang selanjutnya adalah memelihara hewan yang mubah yang dia tidak ada manfaat secara konsumsi ya dia mungkin manfaatnya karena terlihat indah atau lain sebagainya, maka hukum asalnya adalah mubah. Tidak ada masalah, kita memelihara, misalnya kucing ya, uh, adapun Kak Anjing, maka memelihara anjing ini jika dia adalah anjing untuk berburu atau menjaga rumah atau menjaga ladang, maka tidak ada masalah selama anjing tersebut tidak tinggal di rumah kita ya tidak tinggal di rumah kita. Adapun memelihara anjing untuk hiasan maka tidak diperbolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan tentang ini bahwa orang-orang yang memelihara anjing di rumahnya maka setiap hari hukumannya adalah dihapuskan pahalanya sebesar dua gunung. Ada Wallahu Taala alam.